Otoritas Jasa Keuangan kembali melakukan groundbreaking atau pencanangan pembangunan kantor di daerah yang kali ini dilakukan di Kota Solo, Jawa Tengah. Diresmikan langsung oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Wimbo Santoso, Wali Kota Solo FX Hadi Rudiatmo, Rektor Universitas 11 Maret UNS Jamal Wiwoho, serta Budayawan Solo Nina Akbar Tanjung. Proses groundbreaking ini menjadi awal pembangunan kantor OJK Solo yang pembangunannya akan dimulai pada bulan Mei 2019. Kantor ini kita proyeksi untuk bisa menampung perkembangan pertumbuhan ya ekonomi di Solo dan sekitarnya yang tentunya bisa sampai 30 tahun ke depan. Jadi ini cukup longgar, tergantung bagaimana kesiapan apa pengembangan ekonomi ini ya, tapi sudah kita siapkan. Harapannya gedung nanti dapat bermanfaat bagi masyarakat secara umum, artinya umum bukan sembarang orang bisa memanfaatkan, enggak, namun ya juga dengan aturan-aturan yang ada. Dari Solo, Jawa Tengah, tim OJK TV melaporkan.